Hi guys, assalamualaikum. I'm Zedzaid. So untuk video hari ini, saya nak unboxing kerusi daripada nama Tomaz Blades X Pro. So sebelum itu jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel. Kalau korang ada apa-apa, korang boleh komen juga bawah guys. So okay, so saya beli kerusi gaming jenama Tomaz ni, harga dia $529. Katanya dia ada warranty 2 tahun I think. Okay, so saya beli ni untuk warna apa ni, black fabric dengan red side. Ha, betul. So jangan tunggu lagi, so kita nak unboxing. So kita nak unboxing dia. Kat atas sini ada logo M, nampak tak? Wah, jelas. Wah, gitu. So, dia tulis, dia nampak tak? Blade X Pro Tomaz Heritage. Wah, apa je lah. Ni bantal. Bantal dia punya tempat arm tu. So oh ni, ni bahan tapak dia ni ha. Tak punya tangan. Kiri dan kanan. Okay, besar sangat lah kotak dia ni. So I nak story sikit lah. So bagus, Tomaz ni bagus sebab dia hantar apa ni ke kereta korang lah. So yang paling periknya bila dia dia balik angle. So ni tangga seorang-seorang lah, ikut menalan ni. Okay, ambil. Wah, macam ni barang. So, kosong. Saya tahu. Okay. Oh. So kita kena buat tapak dia dulu. Okay. Okay, kita buat tapak dulu. Okay. So dalamnya ada apa ni? Korang dapat manual. Apa ni? Apa-apa ni? Oh, dia punya kiri kanan ni. Okay. Oh, tayar. Eh, nampak tayar. Saya tak pernah buat DIY. Bismillahirrahmanirrahim. So okay, masukkan dia ni, tayar dia dulu. Mana tayar dia? Haa, tayar dia ni. Dia nampak tu boleh. Oh, kau tak nak betul. Haa. Oh. Tolak tu betul ya guys. Okay.
Sebabkan kita tak terlalu lelaki, kita tak kena kami. Okay, so the machine. Yeet. Well, okay. So we can. Ini tak pernah buat kerja DIY all. Kau rasa tak pernah. Saya pernah macam Next.
Okay. Siap. Okay guys, hada. Chanta ta. Hi you too. Cushion. Hada. Hada. Nanti lah Zed pasang. Okay. Saja untuk video Zed hari ini. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel. Kalau korang ada apa-apa, korang boleh komen juga bawah. Okay guys, bye. Thank you. Hai guys, macam mana dengan konten Zed hari ini? Menarik bukan? So jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel. Korang boleh tengok juga video yang ada kat sini dan juga kat bawah ni untuk sebagai korang punya referensi untuk video yang lain. Okay guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel.